Halo Sobat Tutup, sekarang aku lagi berada di daerah Pasar Senen mau menuju ke Pondok Gede Bekasi. Nah, jadi video ini adalah perjalanan dari Pasar Senen sampai ke daerah Pondok Gede dan bagaimana perjalanannya. Saksikan terus dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe videonya ya. Oke, perjalanan dimulai. Dan sekarang posisinya masih di daerah Salemba, jadi nanti itu ke daerah Pondok Gedenya itu lewat Matraman, Kampung Melayu, nanti tembus-tembus Kalimalang. Nah, dari Kalimalang nanti langsung sampai ke daerah Pondok Gede. Jadi karena jalannya di sini tuh nggak begitu macet, masih di daerah Salemba, jadi masih aman perjalanan. Thank you.
lewat Jatinegara, Matraman. Lewat Jatinegara. Matraman.
Nah, sekarang sudah sampai di sekitar daerah Mall Basura. Itu nanti ke arah Fotokopi lewat BKT. Dan sekarang masih sampai di Mall Basura.
kalau ngikutin maps, karena masih pakai maps, karena gua buta arah. Nah, di sini tuh di apa beritahu untuk belok kanan. Nggak tahu nanti lewatnya mana, jadi tonton terus aja ya. Kalau ada yang tahu nanti bisa komen deh di bawah daerahnya mana aja.
Bukan, masih daerah hutan apa Pondok Kopi. Beda, Pondok Gede sono. Nih Pulau Gadung basuhin. Itu kayak gitu ntar modelannya. Modelannya kayak gitu. Tip top. Masih setengah jam. Oh, Kalimalang situ tembusannya. Iya. Iya, bersih. Iya. Dari samping. Kalau yang dari biasa kan yang sebelah kanan. Kalau lewat jalur biasa. Thank you.
Nah, gue nggak tahu ini di daerah mana, tapi tadi ada plang itu kalau Pondok Gede lurus. Dan biar kalau ke kiri itu tol ke arah Jakarta. Ini mungkin di daerah mana ya? Ada yang tahu? Bisa komen di bawah ya. Kan ini juga apa namanya juga lagi macet banget. Mungkin ada pembangunan jalan ya daerah Pondok Gede. Jadi sedikit terhambat perjalanannya dan terlihat padat di sini. Ternyata ada kayak apa namanya pelebaran jalan ya atau apa gitu di kanan jalan nih, jadi jalanannya agak sempit ya. Wajar lah ya kalau ada apa namanya pembangunan di jalan siang-siang, jadi perjalanannya juga agak memakan waktu dan sempit. Untungnya naik motor, gua nggak tahu dan kalau naik mobil sampai jam berapa ya. Dan ini juga udah lancar ya, cuman pada tadi doang.
Nah, sekarang sudah sampai di daerah Pondok Gede. Jadi sekarang tinggal nyari lokasinya, itu lokasinya ke TikTok Pondok Gede. Sekalian belanja juga sih di sono. Jadi ya, saya sekali jalan-jalan jauh. Sekalian belanja. Nah, ini dia nih tempatnya, TikTok Pondok Gede. Akhirnya sampai juga di TikTok Pondok Gede. Dari Senen tadi berangkat sekitar kurang lebih 1 jam. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Oke, dadah. Mau parkir dulu nih.